Hai Saradix, tau gak sih kalau setiap hari Senin itu adalah hari yang terbaik buat kalian yang mau belanja elektronik. Kenapa? Karena ada diskon sampai dengan 60% dari berbagai brand pilihan. Dan kalian juga bisa mendapatkan cashback sebesar Rp250.000. Hanya di Tokopedia, Monday Electro Deals. Buruan cek link di pin komen atau kolom deskripsi. Tuh, buruan. Jadi. Halo. Ya. Di mana? Di mana? Ini udah deket-deket parkiran sih. Di mananya ya, Sam? Oh, kita udah di dalam. Masuk aja, masuk, masuk, masuk. Berarti udah nyampe ya? Oke. Udah. Ya udah, kita udah di depan gedung ini, ya. Ih, mantap. Enggak ada lokasi yang terangan dikit. Ada, gua ntar ya. Pakai lampu, ya. Kita tungguin ya. Itu kamu depan ya, Iya, iya. Iya, iya. Sip. Kita pulang lagi, Bapak. Matthew, gimana kita pulang lagi, Matthew? Aduh, itu dia. Aduh. Wih. Hai. Akhirnya. Ini kayaknya terakhir ketawa sih ini bakalannya. Aduh. Wah. Bu Sarah. Hai. Ini Wisnu. Ini Wisnu. Yang waktu itu gambar. Betul. Makanya dia standby gambar. Iya, standby gambar. Oke. Ini mobilnya parkir dulu biar Matthew, enak. Parkir Matthew. Asik. Matthew. Matthew kok. Pamat panggilannya. Oh, okay. Biar ikut aja Matthew. Oke. Okay. Sekarang ini kan nggak ada Fadi nih, biasa ada Fadi Iskandar. Iya, mana tuh anak? Ya, Fadi lagi ada kesibukan ya. Okay. Ada kesibukan. Jadi malam ini kita serahkan kepada Bapak Gading. Bapak Gading akan ngelit malam ini menjadi host, betul ya Pak Produser ya? Pak Produser! Oh. Pak Produser! Happy birthday Pak Produser. Iya, oke. Okay. Oh my God. Di sebelahnya, coba seperti biasa, host di tengah. Iya. Oke. Oke, kita di lokasi. Rahasiakan ya. Oke, silakan. Hai. Hai semuanya. Ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama pastinya Sarah Wijayanto, ada Wisnu dan saya yang mencoba memberanikan diri malam hari ini. Gading Martin. Yeah, Fadi lu diganti, mampus. Ya, ini sebenarnya melanjutkan waktu itu Sarah main ke rumah, syuting ke rumah, terus Wisnu juga waktu itu sempat gambar. Jujur dari sejak saat itu sampai malam hari ini saya belum tidur dengan nyenyak. Beneran? Tapi nggak diganggu. Tapi gua kayak ngerasa tidur tuh ya antara tidur, mimpi, nggak mimpi kayak gitu loh. Jadi kayak gelisah gitu. Iya, berarti bikin nggak nyaman dong. Nggak nyaman. Tapi kan nggak ganggu. Nggak, tapi nggak ganggu. Tapi nggak ganggu. Mungkin kepikiran. Kepikiran aja. Oh, kepikiran. Cuman nggak dicekek kan? Nggak ada. Amit-amit, jangan dong. Nggak, kan aku bercanda doang. Nggak, ini terus kita bakal masuk gitu? Iya dong. Jadi gini. Nggak bisa di luar aja? Kan ini penelusuran. Oke. Ya. Kita itu pernah kesini sebenarnya. Berapa lama yang lalu, lupa. Udah beberapa bulan. Terus? Wisnu. I masih ingat nggak sih sosok-sosok yang pernah kita temuin? Mungkin bisa direkap sedikit, kasih lihat ke Gading. Bawa sih beberapa. Nah, sosok-sosok lagi berarti udah bikin satu. Dan dibawa lagi ke bawah nih. Okay. Sosok yang pernah ditemukan oleh tim Diary Misteri Sarah di lokasi. Ya. Dan juga kita sempat ada kejadian di pas syuting di sini. Bener-bener visual banget, aktif pintu ketutup sendiri. Oh iya bener. Itu bintang tamunya siapa waktu? Gak ada. Gak ada. Terus ngajak gue gitu ya maksudnya ya? Iya dong. Ingat kan, Mbak? Aduh, males deh. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya benar dia. Ini Mbak takut nih, Nu. Sama. Ini. Dia nyari anaknya soalnya. Entar lu aja takut. Terus lu ngajak gue gimana? Nanti kan aku berlindung Gading gitu. Sar. Enggak, lu takut, Sar. Kenapa? Kenapa? Apa yang lu takutin dari dia? Karena energinya. Iya sih, aduh. Apa ya? Ini bukan mau pamer tato ya, tuh. Ini belum. Aduh. Apa ya? Dia semasa hidupnya itu ada sesuatu yang off, emang ada apa ya, Nu? Kelainan ya, Nu ya? Ada dia flip. Ada flip ya, dia flip. Terus? Jadi yang membunuh anaknya itu dia sendiri. Dia bunuh anaknya sendiri? Iya. Terus jadi ini dua-duanya ada di sini? Sebenarnya dia, ini hanya gambaran yang pernah apa ya, seperti dia. Ya emosinya gitu ya. Ini negatif. Iya. Beda sama yang waktu di rumah gue. Oh, kan? Lain banget. Nah, yang ini lain. Khusus buat Gading. Aduh, males banget. Sar, aduh. Aduh, bro. Ini. Bro. Ini.
atas. Ya Allah, ngeliatnya gimana dong? Gini apa gini? Gini. Aduh, ini di atas. Itu cowok apa cewek sih? Oh, di atas ya? Di atas, Mbak. Iya. Di atas. Yang itu tiba-tiba begini jalannya, ngomongnya gini terus. Ngomongnya, iya. yang tiba-tiba langsung gini palanya. Palanya begini, Mas. Gitu. Maksudnya langsung. Jadi tiba-tiba pas lagi Sarah ngomong, palanya jatuh. Kok palanya Sarah sendiri? Palanya jatuh. Jatuh di bawah. Mati. Pluk, masuk lagi. Lagi, itu serem banget sih. Satu lagi nih ya. Itu serem banget. Satu lagi. Nah, ini nih. Aduh, Sar. Eh, boleh nggak jadi? Jangan, udah di sini. Ini nih. Ini juga. Yang lu. Aduh, yang lu gambarin rumah gua aja yang bayi aja gua enggak bisa tidur. Ini gimana? Enggak, ini anak kecil. Ini sosok perempuan. Ini kita sebenarnya kita enggak sempat berkomunikasi ya, Wisnu ya. Hanya dilihat terakhir dia suka banget sama Mas Adit. Ingat enggak? Oh iya. Kenapa? Sama. Alasannya kenapa suka sama Adit? Enggak tahu deh, kayak senang aja ngeliat. Bener enggak sih, Nu? Sama Andi. Sama Andi habis itu. Ini ada Andi lah. Andi, enggak lo diikutin enggak? Gue nanya aja. Ya, hampir. Ya. Ini enggak. Sebenarnya paling parah yang pernah terjadi sama bintang tamu apa? Gue tanya itu dulu deh. Hesti sih muntah doang. Hesti iya, muntah. Muntah. Apa ya karena mungkin dia diajak ngobrol, dia disamperin. Nanti bisa ngerasain sendiri. Aduh. Ya. Oh iya. Diinfoin juga itu. Nanti pada saat aku membuka komunikasi, oh, iya. Gading enggak usah megang. Jangan sentuh ya. Jangan sentuh Sarah. Uh-huh. Karena itu biasanya jadi intinya gini, sebenarnya pada saat Sarah membuka komunikasi, uh-huh. Energinya lagi besar banget. Uh-huh. Jadi kalau lo nyentuh, misalkan tidak sinkronis sama lo, lo akan merasa mual, muntah, pusing itu semua deh. Ya jadi dari sekarang aja jangan nyentuh lo gimana? Enggak, nanti biasanya gue megangin. Oh iya iya. Tapi ntar lo yang nanya-nanyain. Ah, gue mesti nanya mereka, ngapain? Enggak, jadi gini tujuannya kan gini, sosok yang akan kita diajak komunikasi itu, dia kan pengen curhat, pengen ngobrol. Sarah adalah medianya, jadi harus ada yang nanyain, lo kenapa lo di sini, apa yang lo mau, ada yang lo sampein nggak? Ada yang bisa kita bantu apa segala macam gitu. Biasanya kalau misalnya, syukur-syukur kalau kita beruntung, pada saat dia habis mereka cerita, mereka bisa nyebrang. Oh, ya. Mereka selesai di sini lagi. Selesai lah, karena mereka lebih ke tempat yang lebih baik lah. Itu bonus ya. Bonus. Tapi ya itu, makanya biarkan mereka bercerita, lo harus mancing. Nah, seru nih. Okay. Mancing. Seru. Oke. Okay. Kita akan menuju lokasi yang beneran ditanya, yang gitu. Belum pernah kita datengin ya. Kan ini nggak semuanya kita selesai, kita langsung aja ke lokasi yang Mbak bilang, itu nggak enak banget tempat itu. Itu orang nggak enak. Ayo kita. Oke. Let's go. Ini dia. Sini Mas. Tunggu. Tunggu bro. Iya. Misi ya. Pake. Ini mau masuk aja gak bisa nyala. Ini kayaknya dipakai buat syuting nih. Gua malu apa sama lu sih? Sini. Oke, jadi. Oh ini Mbak. Kalau tertarik mau kemana kasih tahu. Oh iya. Oh enggak, saya tertarik. Oke, jadi gini nih. Okay. Waktu itu kita kan syuting di dalam nih, ya kan? Syuting di dalam, terus Nu foto yuk Nu, ya kan? Mau foto-foto. Nah, oh, foto iya, di Mbak. Sini. Ini buka boleh nggak? Coba biar Mas Gading. Aduh. Oke. Foto di sini. Sulit banget ya. Foto di sini. Nah. Aku nggak entah kenapa lorong ini nih yang bikin nggak nyaman nih. Aduh, banget sih. Maksudnya semua ruangan di sini menurut gue sih nggak nyaman karena mungkin ya udah lama nggak ditinggalin. Iya betul itu satu. Jadi di sini tuh hawanya apa ya, lembab, apek, iya. Terus emang nggak enak banget. Terus pekat ya, Mas? Iya, rasanya. Ini kita, Sofyan, ini kita bebas kan ya? Boleh dieksplor? Boleh ya? Bisa di. Boleh. Oke. Okay. Ini nih. Wah, Nuk. Ini nih. Yang waktu itu lo pernah gambar di mana? Bukan gedung ini, gedung sana. Makanya kita mau ngajak Gading ke tempat yang belum pernah kita datengin. Di sana apa? Hah? Mundur. Coba mundur dulu, mundur. Oh, ini toiletnya. Di sini, Nuk. Ingat nggak, Nuk?
depan dan dia masuk. Sat. Ini kenapa ada kursi ya di situ ya? Lihat deh, ada kursi. Sarang abal-abal. Ngapain ya situ ya? Ya kan? Oke. Yang dirasakan. Nunu, tekanannya masih merasakan tekanan yang sama atau agak berbeda, Nunu? Agak beda sih. Agak beda? Agak beda. Teken-neken banget atau lebih enak sekarang atau kemarin? Lebih light sekarang. Sekarang lebih light. Lebih light. Tapi? Tapi pindah kayaknya. Oke. Jadi sosok yang kemarin lurking itu pindah. Rasanya ya? Iya, oke. Okay. Soalnya lebih light sedikit dibanding yang... Mbak tetap rasanya pekat kayak... Di sini, tetep, bagian sini. Kayak penuh banget kan? Ini tuh kayak... Maaf, maaf. Yang pertama kali Nunu lihat di sini adalah yang bawa anak itu di sini. Kan... Oh iya, first encounter with Nunu. Ya, ini di sini. Ini kan langsung ke tempat kita shooting opening kan di bawah? Iya. Nah. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau sekarang nih... Mbak masih ngerasain kayak penuh banget ini. Terus yang terasa banget emang banyak energi perempuan. Energi perempuan. Tunggu bentar. Okay. Ada. Di sini. Itu masih ada ya yang bawa anak ya, bawa anak masih ada. Itu serem itu. Nah, yang pas pertama kalian datang belum selesai juga berarti sama dia. Aku sengaja nggak mau nerusin karena buat aku terlalu gelap energinya. Dan aku kayak pada saat aku tahu dia ngebunuh anaknya, kayak gue kayak yang nah kalau untuk yang kayak gitu, siapa yang bisa nolong dia berarti? Nah, kita mungkin kemarin kita doain nggak sih? Kita sempat doain sih. Ya. Oke, okay. Tapi mungkin aku kemarin gak ikhlas. Karena... Dia jahat soalnya. Iya, kan jahat banget ya. Nah, mungkin nanti di hari ini aku sekarang udah, ya udahlah. Maksudnya kan semua orang, semua ya, makhluk ya, punya berproses. Iya kan? Nanti kita akan doakan ya, maksudnya ya udah itu udah bagian dari ceritanya dia gitu ya. Aku gak perlu ngapain aku emosi juga gitu. Oke, sosok yang di sini persis di belakang Wisnu. Ini ada nih. Ada, ini adalah sosok perempuan. Ini baru lihat nih, Mbak. Sama Nunu juga ini rasanya. Rambutnya tuh. Rambutnya ada poninya dikit gitu, terus ke belakang gitu. Ya enggak sih, Mbak? Gini, terus ke belakang gitu. Dan lurus gitu rambutnya. Ini tadi coba dikoreksi. Jadi pintu apa di dalam? Di sini mas, di dalam mas. Ini. Belum. Dan itu dia juga tahu kalau kita ada di sini sih. Tahu juga. Kan aku sekarang membuka komunikasi kan. Tapi ini energinya sih bukan yang apa ya? Bukan yang bagaimana gitu ya. Maksudnya aku merasakan energinya netral gitu. Nah, kalau yang ini. Nah, ini kadang-kadang. Heeh. Ini rasa enggak sih? Mas ngerasain ya, Mas? Gue tanya. Maksudnya how do you feel? Kalau ngerasanya masih maksudnya enggak enak aja. Masa nggak enak, maksudnya... Ada perbedaan nggak antara... Kalau maksudnya buat orang biasa kayak gue kan masuk ke tempat gini nggak nyaman. Iyalah, gitu, iya. Nyaman, gitu. Oh, iya. Belum masuk aja di depan kan udah merinding kan. Iya benar. Tapi belum, nggak ya, pusing, kan, aman ya? Belum, jangan. Okay. Ini karena rame-rame aja ke rumah. Oke. Okay. Oke, okay, yang di sini, sebentar. Ini ada? Ada, yang ini. Aku masuk, ada itu nggak? Nggak, nah misalnya... Mereka sebenarnya kalau kayak gini keganggu nggak sih dengan kedatangan kita gitu, Sat? Tergantung. Jadi pada saat kita datang ke suatu lokasi, mereka pasti bisa merasakan niat niatnya gitu. Pada saat
udah niatnya nggak bener pasti kan ya mereka akan merasa terusik gitu. Ini yang di bawah ya, Nuk? Ini mbak, yang di bawah. Ini nggak yang gitu? Gue yang rangkak. Datang lagi. Ini mbak ada lihat, mbak ada lihat ibu-ibu juga sekarang di belakang Wisnu. Ibu-ibunya agak berisi gitu. Iya bener. Agak berisi ibu-ibunya. Kebayanya tuh agak kesempitan gitu dia. Iya, ketat gitu. Terlalu ketat untuk badannya dia. Persis di belakang nih kayaknya. Persis di belakang Wisnu, persis banget. Pakai dandanan zaman dulu gitu. Rambutnya sih pokoknya dicepol gitu kayak sinden gitulah. Bukan. Kayak mbok jamu. Kayak mbok. Tahu ini enggak sih? Tahu ya, cepol Betawi berarti. Aduh. Terus gemuk gitu. Ini mau ngomong apa, Nuk? Dari tadi loh. Oh, Betawi ya. Banget ini. Maksud itu juga. Cepol soalnya Betawi juga. Ini kalau digambarin di belakang banget. Coba bisa gambar dulu deh. Bisa gambar dulu. Di belakang lo, Nuk. Mas, kerasin gak? Ada figur atau apa gitu? Enggak, disini aja nih gue. Setuju. Rasanya apa? Enggak enak sih disini, di belakang terus gitu. Enggak enak. Terserah, Wisnu mau gambarin. Ya udahlah, ayo. Enggak apa, sikat aja. Sikat. Wisnu gambar, sikat. Ini lebih enggak enak dari tadi. Di sini? Iya. Merasa? Iya, kayak lebih. Sini. Coba. Nah, kadang-kadang tuh yang gue masukin. Kayak ngerokok kebanyakan nih gue. Ini udah umur enak. Kadang-kadang tuh makhluknya memberikan rasa kadang-kadang lewat nggak tahu ke lu atau ke Sarah atau ke Wisnu atau ke siapapun gitu. Lo pemain udah ngerasain apapun bilang aja pusing, mual. Takutnya dia menyampaikan pesannya lo. Dia ini nih kayak apa sih berapa kali dia gini nih kayak ngeludah gitu. Berarti itu apa? Nyeri ya? Nyeri. Berarti udah tua banget lo. Enggak, tapi enggak rambutnya ngeliat kayak nggak putih semua juga kayak apa sih masih nggak nenek-nenek juga gitu loh. Aduh, apa ini orang nih? Ini dia sambil digambar dia diam aja terus itu. Gelap. Di sini gelap maksudnya. Di sini gelap. Ini siapa? Gak tahu. Ini siapa? Siapa ini? Nih. Di belakangnya dia ada apa? Itu yang digambar. Bawa ngomong sama yang di belakangnya. Di belakangnya dia. Berarti nggak tinggal sendiri. Udah tua banget sih. Enggak tua banget juga sih, cuman dia maksudnya untuk seumuran dia nyirih gitu. Agak ini sih menurut aku agak. Ya tadi kita di belakangnya siapa? Hitam. Sosok lagi. Hitam ya. Panas banget. Gede ya. Banget, gede banget terus hitam aja gitu kayak asap kayak fume apa sih? Tapi ya, itu negatif atau apa? Negatif ya. Enggak, ini kita keep aja. Kalau misalnya emang mereka mau bicara nanti. Ya, kalau mungkin di atas kita bisa ke atas enggak sih? Bisa. Tangga ini ada jalan akses enggak? Bisa. Ada. Misalnya nanya dia. Enggak, ke Irian, ke Sofia. Ada. Terus Kalau gini lebih siapa duluan yang komunikasi maksudnya bisa dari dua-duanya. Jadi dari Sarah bisa, dari mereka juga kalau misalnya mereka mau mereka bisa. Nah, aku mengizinkan dulu kan. Aku mau buka. Oke. Ibu-ibu ini dia masih punya utang. Utangnya dibawa mati. Utang. Utang apa? Dia bikin perjanjian. Utang. Hah? Boleh tahu perjanjiannya apa? Untuk penglaris atau duit? Hah? Duit.
supaya kaya, supaya banyak uang. Pesugihan gitu ya? Pesugihan. Tujuannya untuk memperkaya diri. Ya, dia apa? Yang praktisinya, mempraktekkan ilmu itu. Jadi orang datang ke dia untuk macam-macam itu gitu. Tapi akhirnya dia terikat karena dia sendiri ada ikatan yang tanpa dia sadari dia membuka sesuatu, bikin perjanjian ternyangkut sampai sekarang. Kaslet Gading Bu dan Sarah Dix. Katanya ibunya, tapi di belakangnya ada. Tapi dia berdua berhubungan nggak? Nempel. Karena sosok jahat itu kali, maksudnya. Karena dia. Pesugihannya itu tadi itu. Karena dia. Berjanji, punya janji sama dia ya. Ada perjanjian yang mengikat akhirnya itu. Udah 20 kalau bukan. Geruduk. Geruduk gitu. Oh. Ada orang nggak? Di atas. Di atas ya. Di atas. Di atas ya. Kita atas ya. Oke. Buset, makasih. Permisi. WC lagi nih. Maksud takut? Nah. Takut cicak. Nah. Aku takut dia cicak. Malah lebih takutnya sama cicak. Apa itu? Bukan ngeri. Coba kasih lihat Aji. Aji kasih lihat Sarah Dix. Ngeri. Ada perempuan. Ada perempuan. Tapi badannya. Hah? Ada lagi? Aku ini deh. Kenapa formnya begini, Mbak? Terluka kenapa? Fisiknya apa hatinya yang terluka? Tuh, hey. Jadinya mau tahu. Halo. Kamu kenapa? Senyum kenapa? Mau apa? Kamu senyum kenapa ini? Kenapa? Coba
obrol lewat Sarah. Kenapa? Sudah. Sudah ngobrol sama Sarah. Kalau sama Garin coba cerita. Kenapa? Sedikit cerita kenapa kamu di sini? Hah? Sudah. Sudah. Maksudnya sudah nggak mau ngomong lagi. No. Dapat no. Aku sengaja aku tahan dia dulu biar Wisnu gambar, habis itu aku tarik. Dia nggak kenapa dia yang bikin suara di sini? Kayaknya dia deh. Ini no. Ya. No, no. Ngasih liatnya dia ada badannya atau nggak, no? No, setengah. Badannya hilang. Potong. Itu makanya dibilang terluka itu. Badannya nggak ada. Ha-ha. Segini dong. Berarti segini. Jadi top. Segini. Kayak kan aku ya. Iya kenapa? Aku pikir kayak apa? Apakah ada yang sesuatu yang dia nggak bisa lupakan gitu? Terus pas aku kayak ngerasa ke apa namanya ngerasa badannya dia itu, kok kakinya nggak ada? Aku pikir kayak oh mungkin dia nggak mau ngeliat kakinya. Cuman ada yang apa sih kok nggak full gak gitu? Nggak full gitu hilang separuh. Itu makanya tadi dia ngomong terluka kali ya? Iya mungkin dia mungkin meninggalnya. Tapi nggak mungkin sih dibunuh. Itu. Masih muda ya? Masih muda. Coba garing close nih biar nggak panas kasar. Yoi. Coba. Ini tuh yang kenapa sih aku penasaran deh? Terus. Ya pas dia ngaca dia ngeliat lagi kali. Mungkin. Badannya. Kayaknya. Tunggu, deket sini tuh ada apa ya? Zaman Belanda, ada pembangunan yang ini nggak sih? Nggak tahu ya. Pabrik. Lorong, bawah tanah. Ada, Pak? Bawah tanah. Soalnya Mbak ngeliatnya nih, Mbak ngeliat yang aku lihat ya sekarang ya. Dia memberikan gambar, jadi ada orang lagi kerja, cuman apa, ya pribumi ya, maksudnya orang kita ya, orang kita. Nah, pakai bajunya itu nggak mungkin udah zaman modern, karena cuman kayak pakai apa sih, mereka semua nggak pakai ya karena kain panas, ya, bahan gitu. Kain terus ada yang pakai celana juga, cuma celana aja gitu. Baju. Yang laki-lakinya telanjang dada. Ya, kuli-kuli gitu ya, kali ya. Kayak kuli-kuli gitu. Nah terus dia nih, kalau aku ngeliatnya dia kayak udah terbiasa bolak-balik gitu loh. Mungkin dia nganterin makanan atau nganter minuman atau dia salah satu istri dari yang kerja atau apa. Cuman dia kayak sudah biasa bolak-balik. Sudah biasa bolak-balik. Nah memang jadi. Apa? Emang ada angin ya? Enggak. Gue juga barusan. Barusan ada yang lewat sih, ini. Zing gitu. Iya. Pas pada saat Mas noleh. Itu, dia. Selamat. Dia ya? Bukan yang lain. Lama. Oke. Oke. Kejepit sih ini. Dia kejepit bener. Kejepit. Kena beban ini bener, makanya kebelah badannya kali. Jadi sebenarnya kalau misalnya diterusin masih ada, no. Oh makanya tadi Nuno sempat bilang kan ini kok badannya panjang, oh, kepisah. Kepisah, tapi kayak yang nggak copot orang. Gitu loh. Iya orang-orang gitu loh mas. Aduh. Kok kamu masih di sini ya? Kecelakaan apa enggak sih? Coba agak aneh. Kalau kecelakaan masa dia nyangkut di sini. Kalau menurut dia yakin ini dia yakin apa ada yang disengaja gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi ya. Jadi nggak suka sama dia dong. Iya. Pasti. Bisa jadi. Iya nggak maksudnya mungkin bukan tertuju kepada dia. Oh. Karena korbannya bukan cuma dia. Jadi kejadian itu kayak lumayan banyak orang yang korbannya. Banyak. Dia salah satunya. Tapi menurut dia apa yang bikin akhirnya kok dia nyangkut? Dia kayak apa namanya ngerasa ini disengaja gitu, tapi nggak tahu juga ya, aku juga nggak tahu apakah itu beneran, maksudnya karena aneh Mbak ngelihat ada suara orang minta tolong di sebelahnya, jadi kayak ketimbun sih, ini lebih kayak ketimbun gitu. Cuma kebetulan yang bagian berat kena badan dia. Kita nggak bisa cerita sih kita di daerah mana, tapi memang kalau ditelusurin lagi emang ada situs Belanda kan, tapi kan
ya kita nggak tahu. Maksudnya yang nggak boleh. Oh ya, daerahnya emang daerah Moksit. Iya. Arah-arah sih. Arah-arahnya. Udah, kita keep dulu. Mbak nggak dapet nama. Cuman dia akan, nanti jangan lupa kita doakan juga. Sekarang kita kemana lagi? Ada atas lagi nggak sih? Habis ya? Ini mentok. Kita turun, ngomong. Turun, naik lagi. Ke sebelah, sebelah. Yang kemarin? Ke tempat kita aja, mau. Kita belum ditelusurin. Oh iya, ayo, boleh. Silakan Gading. Iya. Itu tadi yang lewat bukan dia juga? Bukan, lain. Aduh. Pada saat kita syuting di sini kok lain ya? Ini apa sih dulunya ya? Hah? Apa ini ya? Mana Mbak? Ini ngeliatnya waktu di situ kan? Sini. Ini Sarah apa bukan? Bukan Sarah nih. Panggil. Ini bukan Sarah. Halo. Halo. Bukan itu enggak. Antonius. Aduh, ini lihat mukanya. Nah, nanya apa? Kenapa masih di sini? Oh ya, kenapa masih di sini, Bu? Kok masih di sini? Masih ada yang ganjal. Mau lihat tuh. Itu kamu. Ini kamu. Iya, ya. Ini kamu. Atau kayak tiba-tiba nyapa. Ini kamu. Kamu kenapa masih di sini? Kenapa anaknya? Anaknya di mana? Nyampe nggak sih, nggak nyampe kan? Nggak. Karena aku males kan? Iya. Karena Mbak memutuskan iya. Okay. Aku sudah berjanji sama kamu, aku akan mendoakan kamu. Kita mendoakan dengan ikhlas. Kita doakan supaya kamu... tolong dong, Pade. Kita mendoakan supaya dia berproses untuk yang lebih baik ya Gading ya. Tapi kemarin mungkin aku masih emosi, sekarang gak terlalu emosi seperti kemarin sih. Cuman maksudnya apa yang dilakukan itu sadis banget. Apa? Karena dia membunuh anaknya sendiri. Nah, karena apa? Apa yang membuat dia membunuh? Emang dia ada gangguan jiwa ya gitu, dan memang akhirnya terbawa. Kenapa? Pada saat tadi komunikasi sama aku, malah sosok yang lain yang datang karena sudah diselimuti oleh sesuatu yang lain lagi. Sama jahatnya juga. Ya energinya energi gelap gitu ya. Tapi kita bukan
bukan mendoakan terus melepaskan, enggak Nu ya. Kita cuma ikut apa mendoakan supaya lebih adem yeah. ya, supaya okay. jangan mengganggu yang di dekat sini ataupun yang ada di sekitar sini kan gitu kan. Itu aja sih, ya. Energinya jahat banget. Mas, Gak enak. Gimana? Aku gak bisa ngeliat muka mbak sih. Gak enak, Mas. Gue males liat muka. Gue gak bisa, ya. Gue juga sama, Mas. Ya, itu. Guys, ini adalah sebuah contoh. Apa yang dilakukan, ya itu apa negatif ya, gelap energi yang dilakukan ya akan mengundang perbuatan yang tidak baik, akan mengundang juga sesuatu yang tidak baik, itu aja sih sebenarnya. Ini dia. Dan aku mungkin kemarin masih apa sebel, tapi kali ini aku enggak sebel, cuman ya kita tetap mendoakan supaya ya siapapun berprosesnya dengan prosesnya masing-masing ya. Kita bukan sosokan mau ngelepasin, enggak sama sekali, enggak, semuanya itu atas izin Gusti Allah. Ayo kita sekarang ke atas, Nu, ada lagi satu perempuan, Mbak coba mau. Apa? Sama Gading kita. Mau berdua aja dulu. Hah? Sama Gading. Bukan. Maksudnya di atas Gading kita ini apa? Matiin lampu. Kita apa namanya? Pembuktian. Boleh. Apa ayo. Itu? Lu enggak bilang ada begitu-gitu. Gading di situ boleh nggak, Ip? Aku di sini. Gading di situ. Boleh. Ip juga jangan di sini. Ini, sono. Gue juga takut, Gadingnya. Jadi Gading tinggal sini. Hah? Gading tinggal, enggak lah. Jangan lah. Siti ngapain di sini? Main. Main di sini ya? Udah. Siti. Udah lama Siti di sini? Udah. Kenapa kok di sini? Enggak tahu. Mau ikut? Enggak. Sini. Sama Siti. Kita main. Mau? Enggak deh. Ajak Wisnu aja nih. Kamu ngapain di sini, Siti? Main. Main. Kok bisa di sini? Aku tanya ini ya. Aku tanya kamu dulu. Siti kenal sama ini gak? Kenapa dia? Aku gak mau lihat. Siti takut sama dia. Kenapa? Siti enak banget. Galak. Oh, dianya galak. Masih dia pernah ketemu? Silau. Sudah. Siti. Siti. Siti, iya. Iya. Siti ngapain di sini? Siti kenapa di sini? Ayo, main. Main? Main. Iya. Main. Siti sendirian. Sendirian ya. Sendiri. Siti kenapa sendirian di sini? Ya, matinya sendiri. Hah? Matinya sendiri. Iya. Kenapa? Siti kenapa? Mau ikut? Enggak. Siti kenapa? Siti. Meninggal kenapa? Dicekek. Digantung apa dicekek? Dicekek. Bunuh diri. Bunuh diri. Dem. Mas. Dem. Siti
flashlight ya? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Enggak, dibunuh. Dibunuh sama siapa? Enggak tahu. Mau bilang? Enggak tahu. Tahu atau? Tahu siapa yang bunuh? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Kok bisa bunuh Siti? Siti kenal sama orangnya nggak? Nggak mau. Hah? Nggak mau kenapa? Takut. Takut ya? Kenal orangnya? Kenal. Orang dekat. Orang dekat. Kira-kira tahu nggak kenapa dia bisa membunuh Siti? Tahu. Tahu. Kenapa? Kenapa Sit? Kenapa? Joget. Siti penari dulu. Penari apa? Penari apa? Penari. Penari. Penari apa? Panggung. Penari di panggung. Ronggeng. Ronggeng ya? Penari ronggeng. Narinya gimana? Narinya coba kasih lihat tuh narinya. Oh, lari ronggeng. Kenalan dulu sama Gading. Enggak kenapa terus matinya? Kenalan dulu sama Gading, kenalan. Kenalan, Gading. Gading, kenalan, Gading. Enggak mau. Sid. Yang bunuh siapa? Penari juga? Satu teman penarinya. Ini siapa? Sar. Ini Siti bukan? Siti. Masih Siti. Siti. Bukan. Siti. Enggak, bukan. Siti. Kenapa Siti mau cerita apa? Enggak, ini bukan Siti nih. Siti. Bukan. Siti. Coba kalau Siti nari, coba pengen tahu. Bukan nih. Siti. Bukan nih siapa? Coba cerita nih siapa? Nah, kan, pura-pura kan. Saya tahu kalau kamu bukan Siti. Kok kenapa kamu kesini? Sitinya di mana ya? Di Semarang ya. Ada Siti penari mbak. Siti penari. Dia dibunuh. Oh, dibunuh. Aduh. Yang ngebunuh dia apa orang dia kenal sama orang ini. Tapi bukan apa ya? Karena biasanya kayak pacar atau siapa atau siapa dibohongin gitu ya. Ini tuh enggak gitu. Jadi aku ngelihat si Siti ini nongkrong kayak nongkrong-nongkrong sama si cowok-cowok ini. Nah, dia tuh kalau misalnya dibilang penari panggung juga bukan, tapi seperti wanita penghibur. Ya. Wanita okay. Penghibur. Di bunuhnya ada hubungan dengan seksual abuse. Iya, tapi gini, aku Mbak melihat ya, ada tiga laki-laki. Ada sebenarnya ada lima, tapi yang paling jelas yang melihat ini adalah tiga laki-laki. Semuanya sedang minum-minuman ya, lagi mabuk lah ya, gitu ya. Terus Siti juga nggak cuma sendiri, ada yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Jadi sebenarnya yang salah satu ini adalah gimana bilangnya? Pimp itu apa bahasa Indonesianya? Germo. Iya, germonya gitu. Iya. Mucikarinya lah. Mucikarinya. Siti ini setiap hari itu harusnya dia nyetor. Nyetor. Ya, dia nyetor, harusnya nyetor. Tapi Siti ini walaupun dia melakukan hal itu ya, Siti ini punya mimpi, Nuk. Dia nggak mau melakukan itu terus. Karena yang dia tahu selama hidupnya itu hanya melakukan itu. Karena apa? Dia sendiri kayak dijual gitu oleh keluarganya. Jadi dari dia remaja sampai dia akhirnya beranjak mulai dewasa itu melakukan itu. Tapi dia punya mimpi. Dia punya mimpi, dia mau keluar dari situ gimana caranya. Caranya adalah uang yang dia harus menyisihkan uangnya dia itu kan. Tapi itu harus diem-diem dilakukan. Nah, ketahuan itu. Ketahuan. Ketahuan dan mungkin si Siti cerita sama temennya. Kalau gue mungkin dia ngomongannya kayak gue udah siap. Rencananya dia gitu ya. Bocor lah dari temennya itu pasti. Dan itu disiksa, Nuk. Di strangle loh, maksudnya di strangle, di strangle. Dan dia ngelawan ya, Nuk. Jadi gak langsung apa namanya, si orang ini gak, dia ngelawan, dia menendang apa gitu. Jadi gak agak lama. Dan
yang menyedihkannya karena dia ngelawan terus apa lo berani gitu, lo berani ngelawan gue, nah si orangnya itu akhirnya dia disiksa. Yang terus yang nyamperin lagi, yang tadi lagi? Tadi lagi. Aduh, cerita aja yang apa ya. Yang kondisinya tuh si apa sih, kalau misalnya kita nonton acara crimes itu overkill, jadi ada apa kayak dendam kesumat gitu loh yang ngebunuh. Bukannya berkali-kali gitu, misalnya nusuk berkali-kali nusuk atau... Jadi pakai kayu, no, ada kayu di badannya masih ada. Jadi di sexual sexually abuse pakai kayu. Pakai kayu, oke. Okay. Jadi oh my god. Yeah. Ini dapat gambarnya nggak? Lumayan sih, coba ya. Boleh nggak gambar ya? Nah terus kalau misalnya itu pas sesama mereka itu juga bisa saling ganggu ya? Maksudnya, gue nggak mau. Kayak tadi kan tiba-tiba flip kan? Ah, flip. Kan aku nggak buka komunikasi nih. Hmm. Aku sedang berkomunikasi dengan Siti. Hmm. Yang satu nggak mau kalah yang tadi. Hmm. Yang satu nggak mau kalah. Kayak dia, gue mau juga pura-pura lagi jadi Siti. Ya, aku udah tahu. Kayaknya beda. Hah? Cuma langsung tahu. Tanya soalnya kelihatan itu. Iya. Lehernya ya, apa sih yang enggak, itu? Jadi dia begini. Dia mau suara dari pas masuk pun juga matanya udah berbeda. Siti kan ceria gitu. Mas langsung tahu. Tahu, ini bukannya yang. Gimana Gading perasaannya sejauh ini? Enak. Kita sudah berapa lama nih? Enak. Tadi yang pas di sini, pas abis Siti ke yang satu lagi. Nah itu enak ya? Enak. Mataku pedes. Okay. Makanya suruh nggak berani deket-deket Sarah. Makanya nggak berani. Mau diajak main ke situ, ya oh enggak. Mau diajak main kemana? Ke situ, diajak main ke situ yuk, ikut yuk. Aduh, enggak deh, jangan. Kalau gitu ngomong aja. Enggak kan, boleh dong, enggak. Boleh. Iya, langsung aja bilang, enggak mau. Enggak. Enggak apa-apa, pokoknya udah kayak lu ngomong-ngomong orang aja sebenarnya. Coba. Boleh nolak, enggak. Gading di sebelahnya Dem. Ip, jagain Gading, suruh. Apa jagain Gading? Kan jagain Gading. Iya bener. Gading bisa lari, apa-apa. Ya gimana kalau joprak? Nah sebenarnya misalnya kalau misalnya nih mereka ini didoain lah orang-orang pinter apa segala macam, tapi ada nggak yang bisa ngilang, tapi ada nggak yang bisa tetap emang di sini tempatnya belum selesai itu? Sebenarnya mereka nggak akan pernah bisa hilang, maksudnya makhluk-makhluk yang memang diturunkan gitu ya, emang mereka ditugaskan untuk ada di bumi gitu misalnya. Ada juga mereka yang mungkin nyangkut. Nah kalau misalnya pun didoakan, itu juga tergantung dengan si prosesnya masing-masing ini. Paling kita cuma bisa membantu sebatas doa supaya lebih adem. Nah itu lebih adem maksudnya supaya dia nggak mengganggu orang yang di sini, supaya tempatnya lebih enak kayak gitu. Mungkin kalau di sebuah rumah atau di mana gitu. Tapi kalau ini kan tempatnya mungkin jarang ditempatin apa kosong kan. Jadi jarang ditempatin, kosong maksudnya. Jadi kosong. Otomatis ya tempat mereka akhirnya nongkrong, mereka lalu lalang gitu. Itu sih sebenarnya. Si Gading mau buktian sini ya? Mau pembuktian sini? Buktian apaan sih? Ditinggalin sendiri ya? Aduh jangan dong, gue sih mampus, dia nangis gue menurutnya. Terus gue ngerasain aja apa gitu. Ya ditinggal misalkan 5 menit, 10 menit. 5 menit atau 5 menit gitu. Nanti kalau misalnya itu ya udah dong, udah. Sebenarnya sih bener nggak berani. Masih rame-rame aja merinding. Rame-rame aja merinding, Mbak. Siti. Aduh, kan ada Siti lagi di situ. Apa Siti finally ke Siti? Siti lagi nih. Siti ya? Siti. Oh Siti. Iya benar ya? Ini Siti. Silat ke Sarah. Ini maaf ya. Maaf nih kebuka nih. Itu lukanya di situ makanya. Iya. Di sini. Siti cantik ya? Siti. Tas tempat buat bawa barang-barang. Belum pernah lihat ya? Itu tas namanya.
Oh ya ini perut. Ini Siti, Gading mau kenalan nih. Nih Siti. Ini sih. Siti, Siti kita doain ya. Ada yang mau disampaikan nggak Siti? Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau diceritain nggak? Mau cerita apa Siti? Nah, joget ya. Ih, cantik ya. Rambutnya panjang ya? Panjang banget rambutnya. Iya. Kenapa kalau boleh tahu kenapa Siti masih di sini? Kenapa? Kenapa Siti masih di sini? Ya. Siti. Kan tadi kan dibunuh katanya kan. Siti enggak apa-apa. Bukan Siti nih, Bre. Bre. Siti. Namanya Gading. Ini namanya Gading. Saya Gading. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau nanya apa? Enggak mati. Enggak apa-apa. Iya. Hah? Kenapa? Siti udah mati. Udah. Masih ada dendam enggak? Mm-mm. Masih sakit enggak? Sakit hati. Sakit hati. Sakit. Sudah dilepasnya rasanya, kita doakan ya. Diceritain dulu kenapa, nanti kita doain supaya kamu bisa lebih baik ya. Siti punya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi. Siti punya mimpi. Apa mimpinya? Siti mau jadi kerja. Bekerja. Apa? Ingin kerja apa emang? Kerja di mana? Hah? Punya warung. Punya warung. Punya warung. Oh, warung apa? Warung makan. Siti masak, Punya warung dagangan ya, yang buat orang-orang datang terus makan gitu, warung makan. Pengen kerja, punya warung, punya uang sendiri gitu ya, Siti ya? Iya. Yeah. Siti punya uang diambil. Ah, uangnya diambil? Yeah. Sama yang bunuh Siti? Karena Siti punya mimpi. Karena Siti punya mimpi, akhirnya mimpinya diambil. Siti udah mencoba. Mencoba untuk menggapai mimpinya. Siti nabung. Siti nabung. Tapi. Tapi. Siti melakukan perbuatan yang tidak baik. Siti menyesal. Tapi. Siti hanya tahu itu. Yang perlakuan tidak baiknya apa? Ceritain aja. Itu buat Siti nyesel kan? Makanya Siti menabung kan? Badan Siti kotor. Siti takut ya sama laki-laki ya? Takut. Kenapa takut? Takut. Enggak. Takut enggak? Maksudnya gimana? Takut atau enggak? Siti sering ketemu laki-laki ya? Nari untuk laki-laki. Hah? Iya. Kenapa itu? Kenapa alasan Siti punya uang banyak ya? Sakit. Sakit ya, sakit. Siti sakit. Disakiti ya. Disakiti sama pria. Cantik. Cantik. Siti cantik kok. Nah, dilepasnya rasanya kita doakan Siti. Iya. Rasa penyesalannya diceritain aja buat meringankan beban Siti. Nanti kita doain ya. Yuk. Tapi masih sakit. Iya. Masih sakit. Masih sakit. Sakit hati atau sakit fisik? Masih dendam ya? Siti disiksa. 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 Iya. Sama laki-laki. Siti disiksa. Iya. Disiksa. Iya. Dilepasnya rasanya kita doakan ya. Ya Allah. Iya. Dibunuh. Tapi Siti melawan. Iya. Siti bisa maafin gak? Badan Siti hancur. Iya. Badan Siti hancur. Iya. Jangan.
Tahu aku kan. Ada berapa orang yang nyakitin Siti? Yang nyakitin Siti dihukum juga apa enggak? Cuman satu. Cuman satu. Udah tuh. Mimpi. Mimpinya hilang. Iya. Iya, mimpinya hilang. Siti punya mimpi hanya ingin menjadi perempuan biasa. Iya. Yang tidak kotor badannya. Ya. Siti badannya kotor. Ya, dilepas ya rasanya. Sudah, kita doakan ya. Yuk, dibantu sama Mbak Sarah. Ya, Mbak, bantu Mbak. Nanti kita doain ya. Kenapa? Siti punya. Iya. Iya. Siti ingin bahagia. Iya. Iya, Siti harus bisa melepaskan rasa dendamnya, rasa sakit hatinya. Siti enggak ada. Tapi sakit hati. Siti gak sakit hati. Tapi? Siti sedih. Ya, dia aja impiannya gak terwujud ya. Yang mimpinya. Ya. Diambil, ya. Diambil, ya. Mimpinya diambil. Jangan ya. Enggak. Nah, sebenarnya sekarang saat ini Siti udah mimpinya gak ada yang bisa ngambil lagi. Kalau ya. Punya mimpi. Ya. Kalau punya mimpi, jangan ditunda. Iya, jangan ditunda. Iya. Jangan takut. Pasti. Iya. Iya. Walaupun susah. Terus berusaha. Iya. Iya. Siti mau main ya? Iya. Ya, silakan. Terima kasih ya Siti. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Siti. Iya. Siti terima kasih. Iya. Iya. Sama-sama sih. Siti. Sama-sama. Gue nggak kuat. Dia ngasih lihat gambar terakhir waktu di diserang gitu. Soalnya dia kayak diinterogasi kayak lo ngapain lo ngaku. Terus karena dia ngelawan, akhirnya kan lo ngelawan gitu. Akhirnya di ada satu, aku nggak tahu ya apakah ada satu orang lagi. Pokoknya posisinya tuh dia kayak ada yang nahan gitu. Nah itu pakai kayu nu. Iya. Rusak sih di sokok. Iya. Rusak, Ip. Aku paling gak bisa ngeliat gini nih. Iya, makanya tadi pas pada saat gue gak bisa ngeliat. Apa? Tadi aku berusaha untuk mancing-mancing dia untuk keluarin terus aja rasa emosinya biar dia kalau tahu berkurang. Iya sih. Aku kayak pada saat kayak, apa kamu masih marah sama si pelaku? Dia tuh sebenarnya lebih ke mimpinya. Gue gitu. Gue punya mimpi, cuman aku kayak, tapi apa? Itu sebenarnya yang bikin dia stuck gitu. Bukan dia malah justru ya. Iya. Tapi ya itu aku harus menyaksikan tadi itu aku kayak enak banget. Itu apa kayak hampir kayak lock gitu loh dan gede. Iya, mas, gede. Gede. Diameternya gede gitu. Itu udah hampir rusak. Jelas. Bisa kita tolong aja deh. Bisa ya kita doa ya Kak Ilon ya. Terus. Maksudnya Jadi tuh agak aneh sih Mbak. Apa? Mbak kan lama kan ngeliat Nunu kan. Hmm. Ada visual itu. Kayu gitu, gede Mas. Terus ada darahnya. Gila deh. Ya dikeluarin, masukin lagi, itu darah semua isinya. Ini aku enggak tahu ya, ini maksudnya ini pertama kali kita mendapatkan cerita tentang perempuan yang apa ya? Kita bilangnya apa sih? Melakukan kerja. Ini ngomongnya yang kupu-kupu malam. Yang ininya. Yang lebih halus kupu-kupu malam. Ya, sosok ini memang kerjaan dia melayani laki-laki ya. Yang dia tahu adalah cuman ini dari semasa dia kecil karena dia sengaja emang dijual sama keluarganya. Karena dulu ekonomi yang ini udah zaman dulu banget. Aku ngeliatnya sih jawara-jawara ya. Jawara. Jawara.
dia tadi pesannya sih bagus banget ya, maksudnya yeah. Karena apa? Dia dilahirkan di lingkungan itu, tapi dia punya mimpi besar. Mungkin ada momen di mana yang seharusnya dia bisa kabur aja gitu, tapi dia takut kan itu. Cuman ya nggak bisa disalahin juga, namanya dia taunya cuman itu gitu maksudnya. Dan tapi jadi physically terganggu juga karena dia ngerasa kan badan gue apa ya nggak suci gimana sih yeah. kayak udah ya milik semua orang lah iya ya. Milik semua orang dan dia ngerasa ada sesuatu yang kekurangannya dia tuh banyak gitu. Tadi juga berkali-kali ngomong kotor terus ya gitu ya kita nanti akan kasih maksudnya ya baik. Mungkin kan di zaman itu dia nggak tahu mau ngapain bisanya maksudnya harus berbuat kayak gitu yeah. Belum kita nggak tahu latar belakang orang tuanya yeah, betul. Dia memang yeah, berada di lingkungan yang iya, kepaksa emang mau nggak mau gitu loh dan tiba-tiba ada seorang di zaman itu mungkin terus tiba-tiba ada seorang perempuan yang punya punya dia pemikiran yang berbeda pengen sesuatu yang lain ketahuan wah yeah. di ini kan maksudnya di lu mau apa yang ngomongin nanti kayak gitu jadinya makanya orang itu kayak dendam sih kalau mbak si siapa si pelakunya tadi ini tadi kelihatan loh laki-lakinya lu tadi hampir gambar di belakang mbak, dia nih mbak tapi kan ada laki-laki yang laki-laki itu nggak usah iya iya oke yuk kita terakhir sekarang udah berapa lama udah lengket banget udah berapa kali mati hah udah sejam lebih oke Gading gimana rasanya Pak Gading nggak enak sih bener nggak maksudnya ya terus emang gue nggak berani lihat Sarah kalau lagi bukan lagi bukan Sarah tapi memang auranya beda banget terus tadi terakhir di situ juga nggak enak balik lagi nggak enak kayak yang tadi di awal oh iya iya terus mata pedes banget tiba-tiba okay. Yeah. Masih ya Allah Siti Kenapa sih Siti? Siti kan tadi udah cerita. Siti. Ada lagi mau disampaikan Siti? Yang nyakitin kamu juga ada di sini ya Siti? Hah? Iya sama-sama. Iya terima kasih kembali. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih lo udah ngingetin kalau punya impian, cita-cita yang baik diraih. Ya. Makasih ya. Kita feel sorry kalau kamu nggak sempet mewujudin cita-cita kamu. Mulai saat ini kan udah tidak ada lagi yang bisa mengambil mimpinya Siti. Harusnya Siti bisa lebih bahagia lagi. Siti mau bahagia. Bisa diantar. Kenapa? Hati-hati. Hati-hati. Iya, hati-hati. Diantar Mbak, bisa diantar sih Pak? Ya kita doain ya Siti ya. Coba diantar aja, Mbak. Prosesnya Siti ini dia masih harus menyelesaikan sendiri apa yang dirasakannya dia masih ada yang nyangkut di dia ya. Karena tapi sedikit apa ya mungkin kita di sini sudah bisa sedikit membantu karena tersampaikan kan yang apa ya yang mungkin dia ingin cerita ingin sampaikan sampai karena, ngingetin orang juga ini anak apa sih namanya yang model ceria gitu loh yang suka ngobrol yang apa yang ya ceria anak apa sih yang semua apa namanya pokoknya kalau misalnya dia di suatu tempat tuh selalu jadi yang pembawa suasana yang priang gitu ya.
apa ya itu, tapi ada sesuatu lo yang masih ganjel. Ganjel seperti bola-bola emosinya dia ini masih banyak sebenarnya. Yeah, yeah. Jadi yeah, kayak gitu kejadiannya. Ada rasa ini lo sebenarnya, ada rasa dia ngerasa dibuang. Dia ngerasa gua sebagai anak tuh kurang apa sih? Kenapa sih gua diginiin gitu? Kenapa gua harus ngelakuin ini? Gua salah apa sih? Memang gua kurang apa? Gitu kayak kok sehina ini sih gue sampai lo buang aja gitu. Jadi dia kayak yang apa, mungkin sebenarnya dia menginginkan kasih sayang dari bapak ibunya yang sama sekali dia nggak pernah rasain itu, dan karena ibunya sendiri adalah sama seperti itu. Iya, jadi bapaknya mungkin juga nggak tahu maksudnya nggak tahu yang mana? Emang udah di lingkaran itu. Udah di lingkaran itu. Gitu, kasihan tapi dia apa di waktu yang sangat tidak tepat semuanya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan juga nggak bisa maksain ya, Nu ya. Maksudnya kita tetap kirim doa, kasih energi baik. Mudah-mudahan Siti bisa lebih cepat berproses. Lebih cepat berproses dan apa ya? Udah nggak di sini lagi ya Siti ya. Dia suka apa sih tasnya Aji, kenapa ya tasnya Aji ya? Katanya warnanya nggak pernah lihat kan, aneh warnanya kali ya, dia kayaknya inget apa warna, inget ya. Inget apa gitu warna. Warna mungkin itu kali, aku agak aneh deh gitu. Ini nggak ada busananya nih, Nuk. Maksudnya ini gini aja udah. Ini udah gitu. Udah tahu deh tadi. Deh, aku seneng deh ketemu Siti ya, seneng. Gading, what do you think? Ya, kasihan sih. Maksudnya kasihan banget buat berada di posisi yang kayak gitu gitu ya. Maksud gua punya anak cewek. Oke, tadi langsung kepikiran, maksudnya gua pasti pengen yang terbaik buat anak gua gitu. Jangan sampai ada yang nyentuh anak gua aja gitu. Yes, gua berani sampai mana pun gua uber gitu. Gua sih berani gitu. Yeah, jadi maksudnya gua sangat kasihan sekali dengan ceritanya dia. Iya, maksudnya ada kok ada orang yang tega di belahan dunia lain gitu ya. Mungkin karena, beda ya, timeline. Makanya apalagi kalau misalnya sampai kan kita enggak tahu exactly. Apalagi kalau sampai yang jahatin itu adalah keluarga sendiri gitu. Maksudnya kayak didorong sama keluarganya untuk ke arah situ. Yes, kan ya. Kita enggak tahu latar belakangnya apakah ya itu duit apa segala macam. Cuman kan enggak boleh menghalalkan segala cara untuk itu, apalagi anak sendiri. Betul. Masih ya kita akan lakuin apa aja untuk anak kita gitu, Bro. Ya. Pasti. Iya, pasti. Oke. Okay. Jadi berarti diingatkan lagi untuk apa, bersyukur ya, guys. Kita sekarang ini 3 bulan mau 4 bulan lockdown, semua kayak udah susah banget, bosan apa kayak masih banyak ada apa-apanya di luar sana yang harus melalui hal pahit yang nggak punya pilihan dalam hidupnya, dia lahir langsung merasakan itu gitu, ya kan gitu. Jadi diingatkan lagi untuk bersyukur. Yuk kita sekarang keluar kasih minum dulu Mas Gading. Mungkin Mas Gading kita udahin aja, ib kasihan. Aduh, padahal aku pengen ninggalin dia sendirian. Asik. Rame-rame aja merinding ya, Bre. Yang di belakang situ. Yang di lorong. Jangan ngasih ide kamu. Enggak maksud kita. Yuk kita ke depan yuk, kasih minum Gading dulu. Kita break dulu sebentar yuk. Sini Mas. Ini. Tadi ini sopir sama anaknya. Iya. Selama kita di dalam, mereka dengar teriakan tolong-tolong, dipikir kita. Pikir gue. Arah sini minta teriak tolong. Cewek, cowok? Cewek. Perempuan. Keras banget. Keras banget. Normal aja kedengaran semua tadi. Di dalam sini, Mas. Iya, di dalam sini. Di atas. Iya. Tapi sempat ngeliat enggak tadi? Enggak, cuman dengar suara aja. Tolong. Kita nggak ada kan di dalam? Ada loh, sama sekali kedap. Ini tadi. Ini yang tadi terakhir di bawah. Ini terakhir sosok yang di
yang di bawah, apa? Situ, yang di bawah. Apa gede banget apa enggak ada badannya juga? Gede. Gede banget. Gede. Ini konsepnya apa ini sistemnya? Gambar. Nah. Ya Bapak, itu yang gambar, nanti aku kasih. Masih komunikasi. Gitu ya Pak? Gue jadi Fadi nanti. Oh Gading jadi Fadi? Fadi gue kembalikan. Ya bener. Ini yang terakhir. Yang merinding ya? Merinding pemirsa. Yang bikin Fadi merinding. Yang bikin Gading merinding. Terakhir. Iya. Jadi emang di sini rame. Rame banget. Jadi kita harus milih. Maksudnya kan karena terlalu kayak banyak banget. Yang datang ha? Andi enggak jelas. Andi enggak jelas apa? Ini. Eh, sini ceritain. Gimana? Enggak jelas, cuman begitu. Pas habis Pak Iwan kedorong tadi. Ada item gede banget di belakang. Kayak gini mungkin. Iya. Item gitu terus dia pindah yang tetangga gitu kan. Iya. Terus baru Bang Gading merasa enggak dapat di sini nih. Pas banget dong berarti ya. Gua mah salut dah sama lu semua nah bisa begini. Ampun deh. Ya udah kita tutup aja ya. Gading. Yeah, thank you banget, Sar. Thank you. Terima kasih banyak. Apa sih yang setelah akhirnya ikut syuting sama Diary Mystery Sarah, apa sih kesannya? Jujur. Enggak, maksudnya gue kan pas mau diajakin syuting ini kan suruh nonton dulu kan. Yeah. Gue nonton ya sepotong-sepotong, gue gak berani. Gue jujur, gue dari keluarga yang penakut. Gitu, tapi ternyata setelah ngikut kalian, pertama ya salut kalian berani banget gitu malah yang nyamperin tempat-tempat gini. Tapi ternyata kalian bukan cuman bikin konten nyari atau bukan cuma bikin konten horor-hororan, tapi ternyata ada cerita di balik itu dan ternyata itu yang gue salut mau menyelesaikan masalah mereka gitu. Kayak tadi akhirnya tentang Siti kurang lebih kita tahu banyak. Jadi bukan cuman kita cari tempat serem. Ternyata bukan itu loh. Ternyata nih Diary Misteri Sarah tuh pingin membantu mereka sebenarnya gitu, ya. Cuman ya jadi tayangkan biar penonton juga tahu dan ternyata yang kayak tadi gue belajar dari CCTV, walaupun ya mereka mungkin sosok yang menakutkan buat kita yang nggak paham dan nggak biasa, ternyata ada sesuatu positif yang tetap mereka mau sampein gitu. Ya. Kalaupun mereka hidupnya zaman dulu memang baik, akhirnya tuh mereka menyampaikan message yang baik gitu ya. Kan, makanya kita pokoknya. Itu bakal gue inget terus tuh bener kalau punya cita-cita. Jangan ditunda. Lo mau, if tomorrow never comes, kalau besok nggak ada gimana? Bener. Lo lakuin hari ini kayak gitu. Jadi ini gokil menurut gue ini. Nah kalau ini merinding karena seneng, bukan? Merinding karena terharu gue gitu dengan acara ini gitu. Oh terima kasih. Jadi kita bisa mendapatkan pesan dari mereka-mereka yang tersesat, yang mungkin hidupnya harus berakhir. Tragis ya. Itu makanya aku selalu kayak kenapa sih Sarah lo kok berani banget, kok seneng banget ya karena ini ada salah apa ya, ada satu rasa yang aku gak bisa jelasin ke teman-teman semua pada saat aku bisa membantu mereka, sedikit membantu mereka gitu ya, kayaknya rasanya tuh ada sesuatu yang ikut lifting gitu seneng aja, happiness yang nggak bisa di mungkin karena gue nggak pernah nonton kali, karena takut jadi gue emang nggak tahu. Maksudnya gue pikir ya cuma nyari tempat-tempat horor doang gitu, tapi ternyata ada message di balik itu yang keren itu. Keren banget, keren. Terakhir kalau misalnya dia jangan ngajak lagi mau ngapain, kalau diajak lagi kira-kira mau nggak? gue bener deh kalau gue jujur ya, keluarga gue tuh penakut semua, even dari bokap gue sampai gue penakut. Cuman memang maksud gue kalau misalnya tujuannya memang membantu kayak gitu, gue nggak keberatan. Asal jangan ada yang ikut ke rumah aja. Enggak dong, tenang. Ini kita kan selalu ada backup, ada Pak Iwan. Ada Pak Iwan ya. Nanti kita akan dibersihkan. Di sini ada Pak Iwan, kalau pas sampai rumah kan dia nggak ada. Dibersihin dulu di sini ya. Iya dong. Maksudnya kita nggak mau juga semua yang ada di sini ntar jadi membawa sesuatu dari sini kan nggak gitu ya. Tapi ini keren banget. Nggak percuma ya, ternyata Sarah itu fansnya banyak, Sarah Hendrix banyak. Gokil. Gue baru tahu ya, karena kan di waktu collab sama Kui kan, tentunya Sarah kok fansnya banyak banget ya. Dan mereka memang, ya tersebar di Indonesia kan, ada Sarah di mana gitu. Yeah. Wah, si Sarah hebat juga nih ya, tapi ternyata memang gue sekarang jadi ngefans banget dengan kalian, karena memang itulah. Kerjaan kalian ternyata membawa misi baik, bukan cuma buat kita di sini, ternyata buat mereka yang membutuhkan. Amin, thank you so much, Gading. Terima kasih banyak ya, Mas. Thank you banget, Wisnu. Terima kasih, Gading. Thank you, Saradix.
Semoga tayangan malam ini bermanfaat, pesannya bagus banget, dicatat, dan jangan pernah lupa, jangan lupa untuk bersyukur. Dan udah ya, cukup ya, pesannya udah jelas sudah banget tadi dari Gading ya. Kita berdoa untuk semua yang ada di sini, semoga cepat berproses. Kita akan berdoa setelah closing. Oke, Sarah Dix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Siti. Pulang. Iya, Siti bisa pulang. Siti mau pulang. Iya, pulang ya, pulang ya, pulang ya. Siti mau pulang. Iya, pulang. Siti bisa pulang. Yuk, pulang boleh. Yuk, kita doain bareng-bareng yuk. Au. Bisa. Allah. Allahu Akbar ya. Allah. Ayo. Kita lebih tenang. Ayo ikhlas. Ikhlas ya. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Sama-sama. Ayo ikhlas ya. Gading, makasih ya Gading. Thank you. Itu dia kebuka tadi. Syukurlah. Ya, karena tadi gue bilang sama lu. Aduh, Pak Iwan. Dia cerita, dia tuh lega. Luar biasa. Makasih ya, Pak Iwan. Luar biasa. Aku pikir kayak gak akan bisa kebuka gitu. Keikhlasan. Hah? Keikhlasan buat gue. Nah, itu makanya. Keikhlasan yang buat gue. Dia takdir. Takdir dari terakhir. Luar biasa. Luar biasa. Win.